What's good everyone? Kembali lagi bersamaku NJ. Pagi yang cerah ya. Wah, ada aspek SP30. Let's go. Wah, ngilang anjir. Hari ini kita menentukan siapakah yang akan menjadi pemimpin di negara ini. Votingnya gimana votingnya? Votingnya siapa yang ingin mencalonkan? Itu aja dulu. Siapa yang mau mencalonkan sebagai ketua? Ya, siapa yang mau mencalonkan? Ya, siapa dulu? Siapa aja yang mau mencalonkan diri? Lah, nggak gitu ya, kita ini ketua, votingnya ketua. Ya, votingnya ketua. Jika Anda menjadi wakil, berarti nanti ya, ketuanya yang pilih wakil aja. Nanti kita voting yang terbanyak kedua itu wakil dah. Enggak, menurut gua biar, kan biar ketuanya enak itu kerja sama siapa, mending ketuanya yang pilih wakil. Ya, benar. Ya, benar. Belum surut airnya. Oke. Betul, kamu pintar. Tapi cara votingnya gimana nih? Apakah pakai Discord? Saya yang voting di Discord, aku aja yang bikin. Oke. Aku mau nge-vote diri sendiri aja kali ya. Let's go. Wah, ini mah Clement yang menang. Clement, lo kalau sebagai pemimpin, lo visi-visi lo apa? Saling kerjasama untuk membuat tim Snow menjadi negara yang terbaik sama termakmur. Dan misinya sopit kan menang. Sekiranya Clement. Clement for the win. Pemimpin di Biome Snow adalah Clement. Dan aku tidak setuju dengan hal itu. Tiba-tiba Genah mendatangi tempatku. Creeper. Gua mati gak lucu anjir. Aduh. Menurut aku ya, kalau misalkan negara ini dipimpin sama Clement, mungkin negara ini bakal bisa gak bakal maju sih. Itu menurut gua. Karena pendapat orang kan beda-beda. Kalau gua, menurut gua sendiri, ya kurang cocok aja kalau misalkan pemimpinnya sama Clement. Berarti lu ngerasa kayak berarti lu ngerasa kalau kepemimpinan si Clement berarti ini kurang bagus. Kurang bagus menurut gua. Soalnya kalau untuk sekarang aja masih banyak rakyat yang yang masih kurang makan sehingga ada yang mati gitu. Oke. Aku mendatangi Clement dan mencoba mengambil tahtanya sebagai pemimpin, dan inilah yang terjadi. Clement ke jembatan, Clement. Oke. Job, ini tampil apa, Job? Buat aspek. Halo, Virus. Halo. Katanya lu udah jadi ketua ya di sini? Iya. Kenapa? Oh gitu. Kongres ya soal pencapaiannya. Buset, ini apa dah? Salju. Oke. Ya, kenapa kamu manggil? Enggak, gua cuma mau bilang lu kayaknya enggak cocok deh jadi ketua di sini. Gua kayak ngerasa gitu aja. Gua pengennya gimana kalau misalkan lu menurunkan tahta lu biar gua aja yang jadi ketuanya di sini. Gimana? Wah, seenaknya sendiri. Kamu ya, Virus. Ya, mau gimana dong? Soalnya gua lihat di sini rakyatnya, lihat tuh. Bahkan ada yang mati kelaparan loh. Itu makanya aku yang di sini sebagai pemimpin. Kita bakalan terus buat ternak. Dan ini kan kita sekarang lagi kerja-kerja semua nih buat ternak. Terus kenapa kok kamu tiba-tiba bilang kita mati kelaparan? Fitnah. Ya soalnya tadi ada yang mati satu orang kan? Ya kan namanya kecelakaan. Bukan salah aku kan? Ya gimana ya? Terus gimana jadinya? Mau enggak? Ya enggak. Emang aku pemimpinnya. Itu penting daripada kamu kalau enggak pengen di sini udah gimana keluar aja udah dari tim Snow. Oke, jadi ceritanya aku diusir gitu ya dari sini. Ya. Ya udah. Aku enggak pengen. Ya udah kalau enggak. Iya. Iya. Ya? Tapi aku minta makan boleh gak? Ini soalnya lapar. Terima kasih. Oke.